Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat kita bisa melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Pada hakikatnya segala amal saleh yang kita lakukan, segala ketaatan yang kita kerjakan, segala ibadah yang kita lakukan, itu semua adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu semua adalah karunia yang Allah berikan untuk kita. Dan Allah jadikan itu adalah merupakan salah satu unwan min anawinis sa'adah. Salah satu tanda dari tanda-tanda orang yang mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahannya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa terpelihara dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, keafiatan dan panjang umur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keinginan kita hidup di dunia ini cuma satu, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan negeri akhirah. Karena disebutkan man ja'alal hamma hamman wahidan hamma akhiratihi kafahullahu ma ahammahu min amri dunia. Siapa orang yang menjadikan keinginannya, siapa orang yang menjadikan segala apa yang dia inginkan di dunia ini cuma satu keinginan. Apa itu satu keinginan? Yaitu hamma akhiratih, keinginan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan baginya daripada keinginan-keinginan urusan di negeri akhirah. Nah, Allah berikan kecukupan, maaf, Allah berikan kecukupan untuknya urusan dunia apabila orang tersebut hanya mempunyai satu keinginan hidup di dunia. Ketika dia berbicara, tidak ada pembicaraannya melainkan adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sebegitu juga berbuat dan lain sebagainya. Walhasil ketika keinginannya adalah urusan akhirah, maka Allah akan berikan kecukupan baginya urusan dunianya. Gitu. Mudah-mudahan Allah perbaiki tujuan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa pembicaraan kita di subuh Jumat yang telah lalu, yaitu tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwasanya, maukah kalian aku beritahukan tentang suatu amalan yang mampu menjadikan kalian segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita jelaskan yaitu adalah isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu ketika dalam kondisi yang sangat tidak disukai. Itu kemarin sudah kita jelaskan. Wah, hadisnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya Rasul bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian saya tunjukkan, kata Rasulullah, suatu amalan, yamhullahu bihil khataya,
yang mampu melebur dengan amalan tersebut segala dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat dengannya itu beberapa derajat. Galu bala ya Rasulullah, mereka mengatakan iya ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan isbaghul wudhu'i 'alal makarih. Yang pertama yaitu menyempurnakan wudhu sekalipun menemui beberapa hal yang tidak disenangi. Sambungannya adalah katsratul khutaa' ilal masajid, banyaknya melangkahkan kaki untuk ke masjid. Banyak langkah, maka dari karenanya dikatakan dianjurkan ketika kita berangkat ke masjid untuk menempuh jalan yang lebih jauh dan pulangnya jalan yang lebih ringkas, yang lebih pendek. Itu dianjurkan seperti itu. Wa kasratul khutaa ila al masajid, dan langkah kita selama di dunia menuju ke masjid itu besok akan menjadi cahaya yang sangat terang di hari kiamat. Dan orang yang kada pernah ke masjid, bagaimana mau dapat cahaya besok di hari kiamat? Basyiril masyaina fi dhulami minal laili ila al masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira bagi orang yang berjalan di gelapnya malam menuju ke masjid dengan mendapatkan cahaya yang sangat terang besok di hari kiamat. Maka dengan cahaya itulah Rasul akan mengenali kita. Wah, cahaya seseorang besok di hari kiamat tergantung amal ibadah yang dia lakukan selama di dunia. Setiap mukmin, setiap orang muslim mendapatkan cahaya, mendapatkan bahagian cahaya tersebut. Dan paling rendah kedudukan seseorang besok di hari kiamat dari umatnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan cahaya kalun mulah, seperti kepala jari kelingkingnya, kadang nyala, kadang redup, kadang nyala, kadang redup, kadang nyala, kadang redup, begitu. Tapi orang yang imannya kuat, imannya sempurna, maka orang tersebut besok bercahaya di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadza diriwayatkan dari karenanya datang ke tempat-tempat yang mulia seperti majlis, seperti masjid, seperti langgar, seperti musalla, seperti tempat-tempat yang ditimba ilmu pengetahuan agama, sebenarnya bukan urusan jarak, sebenarnya bukan urusan masafah, sebenarnya bukan urusan siapa yang berbicara di dalamnya, tapi ini urusan as-sa'adah, urusan keberuntungan, urusan taufik dan hidayah, urusan orang tersebut diinginkan kebaikan oleh Allah atau tidak. Urusan orang tersebut termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah apa tidak. Dari karena itu berapa banyak orang-orang yang tadinya jaraknya jauh dari tempat-tempat mulia tapi didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah ingin memuliakannya. Tapi tidak sedikit orang yang sudah berada di lingkungan yang baik, sudah berada di lingkungan yang mulia, namun dia sendiri yang tidak bisa memanfaatkan situasi tersebut. Dari karena itu pernah suatu hari, dan ini sudah mulai dahulu ada, diriwayatkan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab, sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya kana rajulan minal ansar, ada dahulunya salah seorang dari kaum Ansar, la a'lamu ahadan ab'ada minal masjidi minhu, tidak ada orang yang lebih jauh rumahnya dari masjid dari orang itu, dia paling jauh rumahnya dari masjid dari kaum Ansar. Wa kanat la tukhti'uhu salatun, akan tetapi yang ajibnya itu orang itu tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah sama Nabi, padahal dia yang paling jauh. Orang kan biasanya kalau paling jauh ya dah di rumah aja dah, yang penting berjamaah dengan anak istri, khalas. Tapi orang ini bukan masalah tapi
langkah kita menuju ke tempat-tempat mulia adalah merupakan langkah yang mulia dan tidak akan pernah disia-siakan Allah. Begitu maksudnya. Nah, ini termasuk daripada tafsir ayat Al-Qur'an yang mana Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Hadza inna nahnu nuhyil mauta. Kami yang menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. "Wa naktubu ma qaddamu," dan kami yang menulis, mencatat segala apa yang telah mereka lakukan dari apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. "Wa atharahum," hadza athar, peninggalan mereka, bekas mereka. Di antara ulama tafsir mengatakan atharahum ay khutahum ilal masjid, yaitu langkah mereka menuju ke masjid. Dari dulu ada, Sayyidina Ubay meriwayatkan orangnya paling jauh rumahnya, tapi adalah orang yang selalu ada, tidak pernah absen di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaallah. Wa hakadha. Jangan sampai dalam satu hari terlewatkan, kita tidak ada masuk ke rumahnya Allah. Supaya kita dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai satu hari berlalu 24 jam 5 kali kita diseru hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Jangan sampai tidak ada masuk wala satu kali ke masjidnya Allah. Dan ketika engkau masuk ke masjid, maka rasakanlah di sana bahwa tempat ini adalah tempat yang mulia. Lebih mulia dari rumahmu, lebih mulia dari tempat tinggalmu, lebih mulia dari apapun. Kenapa? Karena ini adalah masjid, merupakan rumahnya Allah. War Rasul mengatakan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Dan rasakan, renungkan ketika engkau masuk ke dalam masjid, bukan dari keinginanmu, bukan dari usahamu, bukan dari kehendakmu, semua murni fadl minallah, semua murni karunia dari Allah, dan engkau dipilih oleh Allah termasuk orang yang dicintainya ketika masuk ke tempat-tempat yang dicintainya. Masuk pakai kaki kanan, pakai adab, kemudian setelah itu niat i'tikaf. Jangan lupa, kadang tuh orang nunggu pengajian maghrib, masya Allah, nunggu pengajian maghrib dari jam 5 udah ada di masjid, sampai isya, nasi, orang tersebut lupa niat i'tikaf. Kan sayang niat i'tikaf, dari awal masuk berhenti sebentar niat i'tikaf, sehingga jalannya kita pun bernilaikan ibadah ketika berada di dalam masjid. Wah, kena. Nah, kemudian ketika dalam masjid jaga adab, jangan sampai berbicara urusan dunia. Karena pembicaraan urusan dunia di dalam tempat-tempat yang hanya dikhususkan untuk akhirat itu mampu meruntuhkan segala nilai kebaikan kita. Bahkan angkat telepon sekalipun, keluar, bismillah. Angkat telepon sekalipun, ada urusan dunia, angkat telepon ini tahu udah bisnis. Beda kalau nya umpama bukan urusan dunia, ini tahu urusan bisnis. Bismillah. Keluar dulu, jangan berbicara masalah dunia. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang hanya beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mampu memakmurkan masjidnya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bagian dari mereka insyaallah. Maka ada salah satu sahabat yang merasa iba dengan orang tersebut. Ini jauh tapi luar biasa, tidak pernah absen. Orangnya jauh tapi tidak pernah absen. Kan ada orang yang seperti itu, dimanapun tempat kebaikan ada orang yang semacam itu, padahal paling jauh paling depan, padahal paling jauh selalu ada. Fagila lahu lawishtaraita himaran litarkabahu fidzal ma'i wa firamda. Coba beli keledai, himar, ibarat kita kan kendaraan, supaya engkau mampu menungganginya, engkau mengendarainya, baik ketika engkau di waktu malam yang gelap gulita tersebut, atau ketika engkau menghadapi terik panasnya matahari. Karena kan sholat lima waktu kadang-kadang malam,
belilah keledai, belilah kendaraan. Orangnya jalan kaki, subhanallah. Itu merasa kalau orang yang biasanya umroh, masya Allah. Kalau biasanya tempat penginapannya agak jauh, biasanya kalau ingin di dalam biasanya 2 jam 3 jam sebelum udah berangkat, bismillah. Nah, udah berangkat untuk lebih dekat dengan Ka'bah, untuk bisa ke Sahnul Mataf, ke sekeliling daripada Ka'bah, berangkat lebih awal begitu. Nah, kita kadang-kadang berangkatnya kita kadang-kadang di sini ma'al iqamah, bersamaan dengan qomat. Ala kulli hal, orang ini bayangkan jalan kaki. Ubay bin Ka'ab mengatakan tidak ada sahabat yang paling jauh rumahnya melebihi itu orang, paling jauh rumahnya, tapi tidak pernah absen jalan kaki. Sampai ada yang iba, coba beli. Nah, kemudian dalam suatu ketika orang tersebut menjawab, galama yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Dia mengatakan bahwasanya sebenarnya saya tidak terlalu senang kalau rumahku itu ada di dekat masjid. Ini bahaya. Saya tidak terlalu senang kalau rumah saya berdampingan dengan masjid. Memang ada untungnya, ada kemuliaannya rumah dekat masjid. Kalau memang orangnya ahli ibadah, mudah untuk sholat 5 waktu. Tapi kalau orangnya, ya Allah, ini bahaya. Apalagi juhur menyangga talang, masya Allah. Juhur menyangga talang, rumah para masjid, masuk ke dalam masjid, imamnya langsung offset 6 rakaat juhur, masya Allah. Mencium telang, hati-hati. Nah, rumah dekat tempat-tempat mulia itu sebenarnya ketika kita berdekatan dengan tempat-tempat yang mulia itu suatu nikmat. Lebih nikmat lagi ketika kita ikut serta untuk melakukan kemuliaan bersama orang-orang yang mulia, bukan hanya sekedar berdampingan, bukan hanya sekedar berdekatan, bukan hanya sekedar di sana berdempetan dengan tempat-tempat mulia lah, bukan hanya sekedar itu. Kemudian kenapa, alasannya apa? Tidak senang, bukan berarti tidak senang berjiran dengan tempat yang mulia, akan tetapi dia mengatakan inni uridu ayyuktabali mamsyaya ilal masjid warujui idza raja'tu ila ahli. Saya yang saya inginkan adalah perjalanan saya menuju ke masjid dan pulangnya saya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kabar tersebut sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasul mengatakan bahwasanya qad jama'allahu lakadzalika kullahu, sungguh bahwasanya Allah telah mengumpulkan pahala tersebut untukmu semua. Maksudnya pahala berangkat dan pahala pulangnya dari tempat mulia tersebut. Nah, dalam suatu riwayat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mendengar keinginan dari rajulun min Bani Salimah. Ada salah seorang dari kabilah Bani Salimah yang rumahnya tadi paling jauh dari masjid tapi tidak pernah ketinggalan. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya dalam satu riwayat sampai kabarnya berita kepada Nabi bahwasanya dia ingin pindah rumah berdekatan dengan masjid. Ya tujuannya ya memang bagus, tapi kata Nabi Muhammad, diyarukum tuktab atharukum. Sejauh apa rumah kalian, maka perjalanan menuju ke tempat masjid, tempat-tempat mulia, tuktab atharukum, ditulis oleh Allah. Bukan melarang berdekatan, tapi ya kadang-kadang orang hanya sekedar dekat. Nah, hanya sekedar dekat, berdekatan, berdampingan,
Masya Allah. Akan tetapi ya begitu. Mudah-mudahan Allah muliakan kita insyaAllah. Dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalian kalau melihat orang suka ke masjid, gemar ke masjid, maka saksikan di dalam hati dan di dalam dirinya itu ada keimanan. Orang kalau tidak mempunyai keimanan tidak akan pernah mampu datang ke tempat-tempat yang mulia. Orang kalau nya tidak ada keimanan di dalam dirinya, dia tidak akan pernah mampu melakukan hal-hal yang dicintai Allah. Orang kalau tidak ada keimanan di dalam hatinya, dia tidak akan pernah mampu mengerjakan segala pekerjaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ad-dafi' yang mendorongnya itu adalah iman. Kalau tidak ada iman, khalas. Maka dari karenanya pentingnya iman. Pentingnya iman di dalam hidup, yang mana kita berharap semoga wafat pun dalam keadaan membawa iman. Dan ketika di masjid, ini kita beruntung. Hadza hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, la yazal ahadukum, nih selama kita duduk di masjid nih, duduk saat ini, dari datang sampai nantinya keluar, Rasul mengatakan tentang kemuliaan tersebut, jangan dikira tidak ada kemuliaannya kalau kita duduk di rumah kada ada apa-apa. Duduk di masjid, la yazal ahadukum madamatis shalah tahbisuh la yamna'uhu ay yanqaliba ila ahlihi illa shalah. Senantiasa kalian, dalam riwayat yang lain Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahwasanya riwayat ini, seseorang masih tetap dianggap dalam sholat selama sholat itu yang menyebabkan ia tertahan di masjid. Biasanya ini kan kita antara maghrib dan isya, dan kita pun saat ini menunggu datangnya terbit matahari untuk sholat. Nah, dan dia pun kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap seperti orang yang sholat selama dia bertahan di masjid, adalah menyebabkannya adalah untuk menunggu datangnya waktu sholat. Tidak ada yang menghalanginya untuk pulang ke rumahnya, kepada keluarganya, melainkan karena menanti sholat. Dalam riwayat yang lain bahwasanya selama orang tersebut tidak berhadas dan dia berada di tempat sholatnya yang ia sembahyang di situ, yaitu di dalam masjid, maka malaikat mendoakan untuk orang itu. Nah, maka dari karenanya ada sebagian orang habis sholat tidak mau berpindah, cuma di situ aja. Di situ. Karena dalam riwayat al malaikah tusalli ala ahadikum madama fi musallah alladhi salla fi. Malaikat mendoakan kepada salah seorang kalian selama kalian berada di tempat sholatnya yang ia, di tempat sholatnya. Di mana dia sholat? Pasalnya di sini. Ya udah di situ. Sebagian orang, tapi ada juga yang lebih umum ya, kada jadi masalah lah berpindah selama ini ada di masjid itu. Nah, tapi ada sebagian orang yang lebih apa jurang tuh baapik supaya jangan sampai ketinggalan doa malaikat. Maka doanya agung, doa malaikat selama orang itu berada di tempat fi musallahu alladhi shalla fi, di tempat sholatnya yang ia sembahyang di situ. Tempat sholatnya malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Apa kata malaikat? Malaikat mendoakan Allahummaghfir lahu, Allahummarhamhu. Ya Allah ampuni dia, sayangi dia, ampuni dia, sayangi dia. Itu doanya malaikat bagi orang yang duduk tempat dia sholat. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wa hakadha al-muwaffaq man yaqtanimu waqtah. Orang yang diberikan taufik oleh Allah adalah orang yang mampu mempergunakan waktu dan kesempatannya. Dan orang yang diberikan taufik oleh Allah, orang yang sangat mengetahui mana penyakit, mana obat. Sehingga dia tidak sembarang untuk melakukan sesuatu kalau pada akhirnya menjadi sebuah penyakit, dan dia tidak segan-segan untuk
memakan sesuatu kalau sesuatu itu di dalamnya adalah obat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menulis kita dan mencatat kita sebagai orang yang senantiasa istiqamah di dalam ketaatan dan ibadah kepadanya, insyaallah. Amin.